Ten was a good day. Awas, buka, buka. Buka dulu. Alhamdulillah, maju. Ada siang menjelang sore hari ini. Kami dari Satgas Anti Mafia Bola hari ini melaksanakan penggeledahan di kantor PSSI. Ada dua tempat penggeledahan dan tim kita bagi dua. Yang pertama adalah penggeledahan di kantor PSSI yang di FC Sudirman, dipimpin oleh Pak Dir Krimum Polda Metro. Kemudian yang di sini di Jalan Kemang ini dipimpin oleh Pak Wadir, Pak Ade Harit. Nah, dua-duanya kita laksanakan secara serempak. Perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya kantor PSSI yang utama kita di sini. Kebetulan di sini kontrak tanggal 31 Januari ini habis, sehingga sebagian besar dokumen sudah dipindah di kantor yang baru di FX Sudirman. Namun tadi juga masih ada dokumen-dokumen. Alhamdulillah sudah kita melakukan penyitaan. Hampir 3 jam kita melaksanakan penggeledahan, alhamdulillah sudah selesai. Kita sudah mengelompokkan, Satgas sudah mengelompok-kelompokkan dokumen. Ada sekitar dari 153 kelompok dokumen.